Jadi waktu hari Kamis malam itu, pas aku dipanggil ke rumah sakit karena kondisi Radit udah menurun, aku langsung ngebut sama papa ke rumah sakit. Dan ternyata di tengah perjalanan rumah sakit nelpon lagi dan bilang kalau Radit udah nggak ada. Jadi dia meninggal waktu aku masih dalam perjalanan dan aku di situ ngambek sama Tuhan. Aku nggak marah tapi aku ngambek kayak anak kecil gitu. Kenapa gitu? Sampai kemarin hari pertama, hari kedua aku bener-bener nggak bisa berhenti bertanya kenapa aku kangen banget sama Daddy. Kenapa Tuhan? Cuman dalam beberapa hari ini aku ngeliat dampak yang dia buat.